Halo teman-teman semua, selamat datang kembali guys di Kemasyo Indo dan jadi ini acara bagaimana kita ngetes ya, ngetes menahan iman dan emosi untuk gak gebukin dia. Udah siap mental belum? Udah siap mental belum? Belum sih. Iya, saya sengaja mengundang beliau karena beliau ini adalah orang paling pintar di permainan seperti ini. S2 kan? S3. S3, Mas. S3. Syukur sudah apa ya? Sudah sentolop. Syukur sudah sentolop. Oke, anyway di acara ini teman-teman ya, jadi ini kita akan bermain tebak kata. Masing-masing tim isinya 2 orang dan timnya sudah ditentukan. Ya. Yeah. Tim pertama kita langsung sebut saja ya. Andra dengan Afi. Gua kalau jadi host gua fair banget, selalu diacak. Host is the king. He's the king. Nah, pas next time gue sakit perut. Karena kita nggak punya alat kocok, terpaksa kita pakai cara lama. Yaitu adalah gambreng. Gambreng. Ilo ikut. Nih, pemain yang akan ikut. Chris, Hans, Andra, Mas Irwan, Gita, Avi, gue. Pas, berdelapan kan? Gue hostnya pun ikutan. Tuwaga, Patmanam, Jupan, pas, setan. Pas. Gua sampe ngitung lagi. Pas, 4 tim. Isi masing-masing ada 2 orang. Ayo, sini, Rat. Eh, sini kau. Kita Om Bimpa. Om Bimpa, sini aja. Kalayum gambreng. Ntar lu. Cepat deh, keluar nih. Apa lu? Tangan-tangan hitam keluar, tangan hitam keluar. Nah, 4, lu kebukaan. Enggak, bukan. Tangan hitam bukan warna kulit lu hitam. Ini namanya putih. Hitam, hitam. Oh iya, hitam dua-dua. Oke, yang putih gambreng. Yang putih. Ya terserah. Om Bimpa, Layum, gambreng. Tarlo, sabar. Afi sabar, gue pegang. Ayo, bertiga. Om Bimpa, Layum, gambreng. Ulang. Tarlo, Bi. Ulang, siap. Om Bimpa, Layum, gambreng. Oke. Pertama langsung Mas Hans sama Afi. Tim pertama Mas Hans dan Afi. Tim kedua Raffi dan Gita. Nah sekarang yang hitam. Yang hitam belum? Ya. Om Bimpa Layung Gambreng. Goblok. Gue sama Andra. Oke. Jadi tim yang berikutnya gue dan Andra, Chris dan Mas Irwan. Sesuai lo. Sesuai lo. Cuman beda tadi Gita gue bilangnya sama Andra. Tukeran. Oke. Perjuangkan. Kamu harus bisa. Tenang, Mas. Enggak tahu coba berdiri di sini. Kenapa Anda tuh kayak kok senyum-senyum mau meninggal gitu kenapa? Ya, saya bahagia sekali. Bahagia. Ini mendapatkan kesempatan. Hah? Gitu. Di dunia ini ada yin yang. Oh, yang iya, pinter, bener. Yang pinter harus sama yang jenius. Oh, saya taunya beauty and the beast soalnya. Ya, ini gua kira mau bilang yang itu gara-gara Afi, Bang, dia putih. Gila. Jadi kita lanjut aja di permainannya. Permainannya simple kok. Jadi misalnya saya nih host menentukan tema ya. By the way, tema pertama adalah rumah. Benda yang ada di rumah ya boleh ditulis. Jadi apa yang terjadi? Rumah banyak banget, Pak. Banyak, jelas. Ya kan? Nah, tim pertama langsung aja kita panggil ya pertama tadi keluar. Kita kasih contoh yang lain dulu gimana? Yaitu Gita dan saya suka tantangan. Easy. Easy. Gita, Gita dan Raffi dulu aja. Gita dan Raffi. Duduk. Nih, kamu nih. Apa yang terjadi adalah kedua tim, kedua orang dari satu tim akan duduk di kursi panas. Ya, saya bilang. Kursinya nggak panas. Kamu dibakar dulu. Kursinya nggak panas? Kamu akan panas kok, tenang aja. Kursinya panas, gesekin dulu pantatmu. Wow, jauh. Itu
panas in certain situation. Gak jadi, gak jadi. In certain situation ya sih, belum panas. Oh, you touch my tra-la-la. Ya, temanya adalah rumah. Oke, okay, rumah. Jadi si Gita sama Raffi, siapa yang mau tebak duluan? Enggak. Lu dulu kali ya? Siapa yang mau tebak duluan? Rumah itu yang ada di rumah, yang isi apapun. Rumah. Apaan okay. aja, misalnya kayak meja, kursi, TV, okay. anything. Yang ngasih pertanyaan siapa? Nah, yang ngasih pertanyaannya adalah tim lain. Oh, nah, iya. Kalau misalnya bisa menebak, dapat satu poin timnya. Poin yang paling banyak dia yang menang. Kalau nggak bisa nebak, poin yang ngasih orang yang ngasih pertanyaan dapat poin. Interupsi, apa tadi Yoran? Interupsi, ada dia nggak untuk pemenangnya? Ada! Interupsi gitu Yoran. Pemenang akan konstruksi kata dia. Apa? Apa kenapa tadi? Apakah dapat hadiah nggak? Ada, jadi hadiahnya adalah dapat uang tunai sebesar 100 ribu dari gaji lu. Oh gitu? Ayo! Dia resign! Dia resign! Ingat temanya adalah rumah. Dalam rumah. Oke, ya. Rumah ya. Siapa yang mau ngasih pertanyaan duluan? Ayo, dari tim siapa? Kan Mas Irwan sama Chris atau Raffi apa Afi sama dia udah dapat kita ini, udah dapat kita ini. Coba aja kan. Aja Mas, aja. Tulis berarti biasa. Iya, yang susah-susah. Tapi coba serah. Yang mau nebak siapa duluan? Gua dulu deh. Berarti Mas Irwan di sana yang mau nebak. Ya. Hah? Yang kalau gitu tebak katanya. Gua yang ngasih ini. Oke. Okay. Waktu 30 detik. Okay. Setiap lo ngejawab gua pause. Maksudnya setiap lo bener, gua pause karena masih Ron kan akan nulis lagi. Oke. Okay, lebih dari satu. Lo iya dong, sebanyak-banyaknya dong sampai waktunya habis. Okay. Siap, 30 detik dimulai dari sekarang. Bunga atau apa? Kok susah? Kan bebas. Buat jemuran. Jemuran. Kita harus pakai jari. Kita harus pakai jari. Pakai jari. Jepitan. Bukan. Apa? Jepitan. Terus. Gantungan. Bukan. Terus tapi yang pertama hampir benar. Warna-warni biasanya. Nah, itu gua lupa namanya. Gua tahu cuma jepitan bancu itu. Mirip. Jepitan jemuran. Ayo, terus. Lagi. Apa? Capit. Iya. Capit. Iya. Yes. Pas habis. Benar, tapi dapatnya cuma satu. Enggak, masalahnya gue sendiri enggak tahu itu namanya apaan. Sampai emang bener ya. Gue selama ini tahu tuh itu jepitan jemuran mulai. Yang pertama bener. Cuma capit. Iya. Betul kan? Udah. Poin udah habis. Jujur. Apaan 30 detik? Selamat. Eh. Udah kan? Nah. Mau dia mah enggak jelas. Dia mah enggak jelas. Tapi duluan kan? Iya. Oh, kamu sekarang. Oh, tukeran. Harus siapa mau Chris dong berarti. Berarti Chris. Ya, terus Chris. Ini berarti. Jangan sosok Chris. Gua setting. Apaan? Setting lu 30 detik ya. Mau ini enggak? Mau roti enggak? Hah? Kan sosok. Ini aja roti. Kan sosok. Chris. Lu masih butuh stimulat enggak? Goblok. Nah, sebelah situ ya Chris ya. Sebelah situ ya. Siap Chris? 30 detik. Dimulai dari sekarang. Ada di dinding. Apa pajangan? Indah ya. Oh, gampang. Apa? Ya, gampang. Oke. Masih ada sisa 20 detik pas. Oh? Lanjut. Kerjaan Mas Hans kerjaan. Oh gitu lumayan ya. Oh, I see. Dan 2 ya, total 2 poin ya. Yeah, total 2 poin. Jangan. Masih ada sisa 20 detik. 1 2 3. Go. Oh, alergi. Obat. Alerginya Bang Tara. Kucing. Hacih. Bersihin debu. Ah! Masih ada 10 detik. Ganti lagi orangnya dong. Ganti lagi orangnya dong. Oke. Jadi. Masa lagi. Masa lagi udah. Safi. Safi. Tunjukinnya ke dia, Fi ya. Tulis. Enggak, lu bisa. Tunjukinnya ke Gita gini. Nggak, bisa nulis nggak dia? Bisa. Pertanyaannya lu bisa baca nggak tulisan dia? Nggak, dia. Ya, siapi? Siap ya, 3, 2, 1, ya. Di ruang hijau. Apa nih, bantal? Menutupi lampu. Apaan? Yang menutupi lampu di ruang hijau.
Lampion. Yes. Pas banget, Mom. Pas banget. Total ada 4. Raffi dan Gita 4. Ngertiin yang 4 ya. Yang berikutnya ini dia, tim champion yang paling ditunggu. Ini dia ya. Waktunya diganti, tapi ntar lu ada tambahan lagi 30 menit. Waktunya diganti ya, 1 menit. Berarti tadi curang lo. Kecepetan gak apa, ntar lu lagi kan. Berarti bonus dong ini. Enggak, belum, saya tambah. Belum, saya tambah. Siapa ya, ntar lu? Yang mau nebak duluan siapa? Gue yang nebak, dia gitu. Lu yang nebak? Oke. Survei membuktikan. Tiga. Siap-siap. Okay. Tiga, dua. Satu menit mulai dari sekarang. Go. Orang kalau lagi apa main musik di arah jam 5 lu itu ada sesuatu buat duduk. Namanya apa? Lu Yaga. 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 Nggak, buset. Bukan. Yano. Lu ya, duduknya, duduknya pakai apa tadi? Yang tadi. Ya, no. Ya, duduknya pakai apanya itu? Papan tulis. Woi, 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 yang tadi, lu lagi duduk di mana? Ditambahin kata yang tadi. Kursi pendek. Duduk. Oh, ya udah benar itu tadi. Ininya, lu piano, piano. Itu sama yang tadi. Apa, lu duduk sama apa pakai ini? Piano. Iya, kata pertamanya, dua kata. Piagra, piagra, piagra. Piagra. Nih, lu duduk pakai apa? Abis itu. Oh, kursi. Ya, terus sih, kursi pendek. Oke, abis. Oke, jawabannya adalah kursi piano. Apa? Dia baru merasakan. Biarin dia merasakan. Sekarang gantian. Lo kasih tahu Mas Hans. Mas Hans yang jawab, oke? Okay? Siap? Tadi yang nulis siapa? Mas Iwan. Kasih tahu jawabannya. Nah, sorry. Induksi dulu ya ini ya. Induksi biar dia ngerti ini. Anda dapat Viagra dari mana? Viagra. Viagra. Piagam. Piagra. Oh, piagra. Bodoh lah. Oke, okay, siap. Siap, sesuatu yang ada dalam rumah. Go. Udah, mulai nih. Oke, okay, udah. Gitar. Ya, yang anak jalanan mainan itu. Gitar. Gitar, bukan ada lagi yang pengemis jalanan, pengamen. Biola, bukan. Violin. Bukan. Gitar. Iya, gitar. Kecil. Senangnya gitar. Kecil. Ukulele. Nah, itu. Masih ada 43 detik. Satu poin. Ingetin, satu poin. Masih ada 43 detik. Nih, bang Tek comeback 10 poin ya, Tek. 10 poin. Nah, Andra kali mau. Andra, tebak. Kasih. Chris, ada musik kamu. Alat musik bukan apa? Kan ada dalam rumah. Dalam rumah kan ada di jalan. Oke, okay. Masih ada 43 detik. Ya, yeah, masih ada 43 detik. Tenang. Masih ada 43 detik. Oke, okay, sabar ya. Anda sepertinya confident sekali. Apakah Anda akan menang? Enggak tahu, wala. Jawaban yang bagus dan bijaksana. Percaya diri dong. Ready, Chris? 3, 2, 1. Yang biasa dipakai editor itu apa namanya? Headphone. Bukan, ada speaker, mic, mikrofon. Ya. Yeah. 2 poin. Masih ada 34 detik. Let's go, Vi. Let's go. Ini buat ganti kursi Viagra yang tadi ini. Ini ternyata namanya di carry. Let's go. Siap? Oke. Okay. 3 2 1 go. Yang biasa anak bayi. Nyot-nyotan, empeng. Salah, bukan. Apa? Yang biasa sih ada kan. Botol susu, empengan. Dot. Ah, tuh. Gila. Nice. 3 poin. Nice. Masih ada 23 detik. Empengan, bingung gue ngedot. Botol gue bikin dulu apa ya? Saya tahu. Anda sama kita mau itu. Nah, lu yang tebak, bagi. Let's go. Siap? Sis ya, fokus. 3, 2, 1. Waduh. Gimana tuh? Sebutin aja. Gimana, Fi?
Yang tinggi. Yang tinggi, yang kayak botol sih tidak, tapi di dalam rumah. Apa? Oh, apa penalang petir, antena, satelit, parabola, antena. Menara, menara tapi. Yeah. 3 poin. Nah, lu kejem juga. Bisa. Kejem banget. Itu kan pajangan. Makin pusing dia. Oke, siap Mas Iron, siap. Paham, menara bisa di 3 2 1 go. Astaga. Komik yang baca. Lanjut. Kosan, waktu kosan. Berkurang jadi 19 detik. Ya. Nah, Mas Iron, Dra. Ayo Vi, lu bisa Vi. 19 detik ya. 19 detik. Lo enggak boleh nyebut satu kata-kata di situ. Misalnya kayak tadi kan komik hentai. Lo enggak boleh nyebut hentai, enggak boleh nyebut komik. Gitu. 3 2 1 go. Yang biasa orang ngiris. Potong talenan. Yes. Pisau. Nice. 14 detik. 4. Dia tahu lah. Dia kalau sama kayak gini kok Einstein ya? Kayak gini kok Einstein. Tuh, jangan salah, ntar lu juga bisa. Nah, gua let's go nih. Baby, 4 points baby. Thank you. Thank you. Simple. Let's go. Thank you. Let's go. Thank you. Oh, you touch my tra-la-la. Keping. Coba Vi. Kagak, biar siap. Biar semangat. Usah. Eh, jangan jadi stop. Ayo. Biar. What the fuck is this? Oke, siap Mas Irwan? Ready, 3, 2, 1, go. Mobil. Ini lucu mobil begini mobil. Mobil guys. Mobil gas mobil. Mobil zaman kapan ya? Untuk gini. Oh, bajai kali dia pikir gini. Bajai itu mobil. Ya juga sih. Ini motor ya lupa. Siap Mas Irwan? Ready, set, go. Yang biasa pakai, yang biasa pakai bantara itu. Motor. Yang olahraga itu sepeda-sepedaan, motor, alat fitness. Masuk jadi 5 poin. Tadi mobil begini, sepeda-sepeda asal sepeda doang. Oh, sepeda ya. Tapi kan mobil begini. Pas lagi sepeda begini. Makanya gue bingung. Gini yang biasa dipakai Mas. Siapa tahu ya kan di rumah dia punya sepeda. Kalau Mas Ernest, tapi Mas Ernest bisa nebak sih, hebat sih. Oke, nice. 5 poin. Dalam 1 menit ya, baru tadi Raffi dan kita 4 poin dalam 30 detik. Berarti nanti kalian 30 detik lagi. Oke. Tim berikutnya Chris dan Irwan. Siapa yang mau nebak duluan? Saya. Mas Irwan, apa gua? Lu dulu. Oke, kedua. Oke, berarti yang nulis di sini. Jauh dari. Inggris, nembak Inggris. Ayo. Bisa dong. Kita nembak Inggris. Sini. Di sono yang nembak si Chris soalnya. Pokoknya dalam rumah, enggak boleh di luar rumah. Di dalam rumah ya. Jangan pajangan lagi ya. Eh, tar lu. Pajangan ya, dalam rumah. Chris akan menebak, Mas Irwan akan memberikan kode. Tetap mata saya. Anjir. Bangke. Lu pegang lagi. Mas banget. Aduh, ada sanitizer ya. Gila, kuat. Virus. Gay. Ini masih susah nih kayaknya. Oke, siap? Awas. 3, 2, 1, go. Mana lama banget? Chris, kayak buat ngelukis. Buat ngelukis sih. Ngelukis kuas. Oh, yes. Nice. 1 poin. Gampang. Raffi. Oke, siap. Abis ini gue ya, abis ini. Kalau di... yang ada di rumah ini kan, penting. Yang harus di rumah. Kalau alat yang di itunya gue nggak tahu tuh. Kanvas. Kalau itu kuas, gue tahu. Siap. 3, 2, 1. V, ada yang Ami. Kok Raffi? Itu dia. Hah? Emang bener, Ami, Ami nyami. Tapi kasih ada yang Ami tuh ngomong gitu. Gimana sih? Ami. Kan bener ada yang Ami, Ami. Tapi ada yang Ami. Ngomong lagi, oke. Chris, ada yang Ami. Ya, gitu tadi. Ngomong Ami.
Gue bingung. Gue lupa Chris. Kok gitu. Okay. Kita. Siap. Oke. Okay. Waduh kayak dibawa sendam nih. Dibawa sendam nih kayak tadi nih. Lu sih. Lu. Makanya jangan begitu. Siap man. Oke, 3, 2, 1, go. Chris yang ada di kamar. Buat tidur. Panjang. Buat tidur. Bantal. Buat tidur. Buat tidur. Yang panjang. Yang panjang. Buat tidur bego. Buat tidur yang panjang. Buat tidur. Kapet. Bukan buat tidur. Lu tidur pakai apa? Panjang kan tadi. Lu tidur pakai apa? Spek. Lu tidur pakai apa? Tidur pakai apa? Lu tidur pakai apa? Di atasnya ranjang ada apa? Terus. Di atas ranjang ada orang. Nice. Tapi kok mau spray apa? Di bawah spray, di bawah spray. Nih spray nih, coba. Primbed. Yang siapa? Kapuk, kapuk. Yang buk, yang buk. Membeli, membel. Udah dong. Belum, masih 5. Busa. 4. Lu tidur pakai apa, Chris? Lu tidur pakai apa? Tidur. Kasur. Bisa dong, Chris. Sepai bukan sama ya? Beda. Oh, beda ya? Ranjang, gue tau ranjang. Sama kan? Sama. Ranjang bakal tuh bedanya apa? Ranjang tuh yang bawahnya. Di... Kalau busanya kasurnya. Ah, ribet. Oh, sama. Gue tuh jadinya sama, ribet. Ribet. Ini gak bisa, Mas, ribet. Belum. Oh, belum. Belum. Sekarang gantian, Mas Irwan dan Mbak. Ribet, Mas, ribet. Ribet, aku tuh sama dong. Gak bisa. Pinter. Gak bisa. Pinter. Sama. Lu yang sama. Gue bilang, yang ya Allah, yang diranjang. Lu harus tahu kalau Chris tuh tidurnya pakai puto. Oh iya. Gue yang masuk dalam, Mas. Kesimpulannya, gue sama Api masih punya harapan. Gitu. Kita bukti, buktikan. Gak bisa. Gak bisa. Satu menit ya. Satu menit dimulai dari sekarang. Apaan tuh? Buset. Apa guys? Yang punya gemak buat tidur. Hah? Yang punya gemak buat tidur. Oh batal, batal. Karakter. Level 7. Aduh gue lupa namanya. Itu dia namanya. Dia biasa dia suka. Airit, FF7, temennya. Gua lupa namanya. Miami lagi siapa? Siapa gua lupa namanya? Miami, bukan. Yang mau tidur apa mas? Tifa! Ya, dipala. Ya, bantal tidur Tifa. Ah, dia punya, ya oke, betul. Tiga kata, itu susah banget setan. Itu tiga kata. Anjir, tiga kata. Curang. Tiga kata tinggal press play aja. Lah. Gua tambahin. Kok ulang? Dari 3 kata. Berarti bener tadi kan? Ulang. Tadi bener, 2 poin. Ayo mas. Belum setan. Belum setan. Untung gak ngasih setan. Mulai aja lu. Au. Chris siapa? 1, 2, 3. Wah. Apaan Chris? Betan. Hei, betan. Biasa. Kalau. Ini kan ada di rumah kita. Suami istri. Kalau belum mau punya anak. Mau begituan pakai apa? Pelumas. Gua kalah aja ya. Stop it. Get some help. Pusing gua ketipu. Jangan malu-maluin nih. Waduh. Siapa yang mau nebak duluan? Lu apa gua? Siapa ya? Lu aja deh. Gua duluan. Gua lulus ini lu. Ani, kamu sanahan. Oke, kita pada ronde ini. Kan waktu, kamu waktu. Apakah mereka bisa menyusul kita semua? Enggak. Ntar lu. Skor sementara. Avi dan Hans 5, tapi Gita sama Raffi belum. Gita sama Raffi tadi 4. Hampir 30 detik lagi. Chris sama Mas Irwan 2. Gue nih sama Andra nih, berapa nih? Pertanyaan sudah siap. Timer sudah siap ya. Okay. Konsentrasi. 3, 2, 1. Timer mulai.
Yang gua pakai di dada. BH. Ya. Wah, gampang sekali. Gila. Lo kalau soal itu sih nomor satu, bos. Pasel tong gue langsung aktif. Pasel tong. Pasel tong. Anjing lu jadi Harry Potter. Yo. Mas, yang gampang lo, ntar potong gaji lo. Dihancam kayak gitu. Ayo, satu. Pasti aneh-aneh. Huruf depan lo ditambah senar gitar bahasa Inggrisnya G string baby. Afi nih, wah ini. Aduh Afi nih, aduh. Siap? Masih ada berapa detik aku? 46. Gila, masih lama. 2 points. 2 points. Siap? Lanjut. Oke. Okay. 3 2 1. Nih, tempat di mana lu naro yang bisa ditonton. Condoms? No. Apa tempat? Tempat A, tempat yang bisa tempat yang bisa naro benda yang bisa lu tonton. Proyektor? Lemari? No. Tempat DVD? No, tempat alasnya yang bisa lu taro buat benda itu lu tonton. Meja? Meja makan? Meja kotak? Meja benda yang bisa lu tonton. Proyektor? No. Handphone? No. Layar TV? Yang meja TV, meja TV, meja TV, meja TV. Pas. Anjir, 2 detik. 2 detik apaan? Goblok. Gua bingung. Bisa lu tonton. Kondom sih. Siapa yang nontonin kondom? Enggak, ini gua lagi migrain ya. Lu jangan nama-nama migrain gua anjing. Bisa ditaro, bisa ditonton. Emang kan ditaro diliatin. Tempat ditonton. Ini alatnya. Oke, satu kata ya. Satu kata cuma 3 detik nih. Oh god. Siap. 3 poin dong nih kita nih. Wah, susah. Dari itu udah. Ya. Michael Bay. Transformer. Yes, Transformer. Udah. Michael Bay. Belum lagi. Belum. Kan Andra sekarang. Gue 4. Gampang. EZ. 4. Gila. Let's go. Iya, pasti masih lama. Kasih taunya yang benar loh. Benar. Benar. Bangke. Iya. Wah, pasti Mas Hirwan mengeluarkan ilmunya yang aneh-aneh ini. Oke, tanya siap. Siap. Oke, 3, 2, 1. Mulai. Hah? Iya. Oh apa? Hah? Apa itu tulisan? Kasih tau dong. Oke. Ya, jadi sesuatu yang dipakai nggak boleh bocor. Kalau bocor, hamil. Kondom. Ya, tapi ada itunya. Oh, dildo. Bukan, ini benar kondomnya benar tapi kondom, ada. Kondom yang ini, polkadot. Yes, tapi bergerigi. Yes. Kondom bergerigi. Paus. Nice. Hah? Ada di rumah? Ya, pokoknya ada di rumah someone. Enggak ada, udah habis, Mas. Udah habis. Enggak, udah habis. Kamu mau coba nanti kalau udah nikah? Enggak ada rasanya. Wow. Oke. 5. Wah, orangnya lagi tidur. Orangnya lagi tidur. Gila. Ancaman. Kita 5 poin. 5 poin. 5 poin. 2, 1. Apaan tuh? Ini ada loh. Gam, jangan bodoh-bodoh lu, Gam. Buruk. Selain pintu ada? Selain pintu? Jendela. Nah, jendela ada apanya? Ada kaca. Ah, terus habis itu kata keduanya jendela slide.
No. Apa ya? Apa? Gua juga enggak tahu. Jendelanya udah bener belum? Udah. Itunya benar kata pertama benar. Ininya, penahannya. Bukan. Ada dalamnya ada apa? Kaca. Ah, benar. Terus aduh gua enggak tahu itu apa. Kacana gua. Tahu apa? Lu tiga, kenapa lu gak bilang bahasa Jepang kucing, neko? Oh iya! Oh iya! Aman. 5 poin. Lu sama. Ntar lu, belum. Gita sama Raffi belum? Tadi 30 detik lagi. Kita kalahin Alfi dan Hans. Duh, deg-degan. Iya, gue juga. Mas Irwan, berarti yang nebak. Ini apaan nih? Mulai dari sekarang. Apa? Oh, kalau misalkan habis sholat gitu, kan hitung-hitung gitu kan? Oh, tasbih. Nah, tapi terbuatnya dari sesuatu yang keras. Batu. Yeah. Jadi abung? Tasbih batu. Nah, betul. 5 poin. Boom. Check that. Check that. Langsung bong. Oh, oh, panik. 19 detik ya. Masih ada 19 detik. Hah? Yang bawah lebih susah. Oke, okay, siap. Apa tuh? Panik. 3, 2, 1. Hah? Oh, misalkan ini apa namanya? Lagi yang skrup. Obeng. Apa dong? Hah? Obeng. Enggak, tapi itunya yang kecil ya. Skrupnya. Heeh. Apa ya namanya? Sebutan apa tuh? Selain skrup. 3. Selain skrup. Apa ya? Enggak tahu. 1. Mur. Kenapa berapa tadi? Murdin and apa? Murdin. 5 poin. Sekali. Kamu 5 poin ya. 30 detik ya, Chris. Ya. 30 detik dari sekarang, go. Oh, make up cewek. Make up cewek banyak. Make up cewek untuk mata. Eyeliner. Lagi terus yang ada warnanya macam-macam. Warnanya macam-macam. Maskara. Bukan. Bayangan. Eyeshadow. Ya. Eyeshadow. 6 poin. 13 detik. Master 13 detik. Gema, gema. Belum. Udah cukup 6 poin. 1. Gitu. Aduh, kalau nih kalau lu pulang, huh? Terus lu nggak bawa itu pulang dari sekolah, lu bakal dimarahin mak lu. Tupperware. Ya. Nice. 7 poin. Alfi nih. 1 kata aja, Miss. Enggak masalah. Kalau dia biasanya tuh sesuatu yang sederhana justru. Kita udah mikirin mana-mana, ternyata malah yang sederhana. Benar. Iya. Kelebihannya Alfi tuh di situ. Kita udah mikir ke misal ke mana-mana. Oh, mungkin mobil Tara Arts gitu atau mobil Gema Veloz gitu kan. Enggak taunya cuman mobil mainan atau apa gitu. Siapa? 3 2 1 go. Kalau kita baru masuk nih biasanya. Oh, semprot. Iya. Disinfektan. Iya benar, semprotan. Benar kan tadi? Semprotan. Bis. Terpaksa tidak. Tapi enggak apa-apa, mau ikutan? Boleh ikutan. Temanya yang berikutnya adalah Indonesia. Apapun tentang Indonesia. Hal-hal yang berbau Indonesia, terserah. Mau makanan, mau adat, mau baju. Oke, kita mulai dari tim pertama lagi, yaitu tadi Raffi sama Gita udah, berarti Afi dengan Hans. Biar dia aja nebak. Lo kan ujung-ujungnya dua-duanya nebak. Biar dia aja nebak, pengen di carry. Sekarang biar ini mempersingkat waktu dan ini 30 detik aja. 30 detik. Babak kedua hanya 30 detik. Bisa jawab apa gue 30 detik? Cepat. Ini fun-nya, kan udah mulai penyisihan. Siapa? Yang mau nebak duluan siapa? Mas Hans atau Afi? Oh, siapa yang mau nebak duluan? Kayak tadi aja. Yang nebak duluan sih Hans, iya. Berarti abis dulu. Enggak, gue yang nebak. Wah bisa, enak aja. Dua-duanya harus nebak, itu namanya lu di carry. Afi dulu deh nebak. Afi dulu deh nebak. Afi dulu, oke. Afi dulu nebak deh. Nebak Afi dulu, Mas. Lu bisa, Afi. Anda percaya diri bahwa Anda bisa. Pikirkan semua yang positif dalam hidup Anda. Waktu hanya 30 detik. What? Dan lu sudah punya 5 poin. Iya sebenarnya bukan lu sih, lebih tepatnya Mas. Ayo. 3, 2, 1, go. Gini, Alif. Abon. Bukan. Persamaan katanya membohongi. Bahasa lainnya membohongi.
Kejujuran. Bukan, membohongi. Persamaan kata membohongi. Orang-orang yang suka membohongi adalah... Orang yang suka membohongi, persamaan kata membohongi. Kebingungan. Kebingungan. Bukan, bukan. Membohongi, menipu. Jawabannya adalah tukang kibul. Lo bagaimana sih? Aduh. Gila, tukang kibul apa di Indonesia banget emang tukang kibul. Temanya Indonesia banget. Sekarang, 3, 2, 1. Tak, yang itu, yang orang... Tari kecak, tari piring. Ya, oke. Gila. 6 poin. Dude. Lo tau Dota kalau yang orang mati 0, matinya 10 kilian 0. Terus di carry. Begini rasanya, gue baru lihat. Let's go, Vi. Durasi, bos. Jadi, dari satu tim ini ya, teman-teman, saya bisa pelajari adalah keseimbangan dalam hidup. Maksudnya apa dulu nih keseimbangan dalam hidup? Keseimbangan! Kalau lo gak bisa jawab, dijawab temen. Ayo. Ah, ya kan? Gue bukan ngatain lo bego, dia pinter. Enggak. Cuman... Sama aja kencang. Siap, dah. 24 detik, dimulai dari sekarang. Yang di Jogja itu, ciri khasnya Jogja. Malioboro, gudeg, liwet, tugu Jogja. Bukan, yang... Ini Rocky dulu itu pembuat. Oh, bro, apa Bromo pantai? Bukan yang Rocky dulu yang di Jogja. Oh, yang, Merapi, Gunung Merapi. Yang ada ciri khas topi, yang topi. Candi. Candi Borobudur. Ah, itu. Itu yang candi Solo. Ada. Boleh. Apa hubungannya Nyi Roro Kidul sama Borobudur? Deketnya pas gue ngomong apa emang? Dekat kan Jogja. Itu ya. Jauh iya. Sama dia. Nyi Roro Kidul pakai Google Map. Ngelek dasar ke Borobudur. Gitu. Bukan ke pantai selatan. Nyi Roro Kidul di Jawa Barat, Pak. Kalau itu kalau Jonglang. Itu ciri khasnya topi. Iya, topi itu apa? Kenapa asli jawab topi? Udah, waktu kita kerja di Borobudur, dia beli topi. Oh, mantap. Kalau ada yang tahu, total poinnya 7. Gila, Alvin, Alvin. Chris dan Mas Irwa. Oke, 3. Lalu, siapa 30 detik ya? 3, 2, 1. Ya. Astaga. Apa, Chris? Di Jawa Tengah. Solo. Ya. Ya. Jogja, Solo. Khasnya. Keraton Solo. Ya. Jawa Tengah, Solo, Jogja. Jawa Tengah, Mas. Oh. Bagus. Lagi, Mas. Permulaan bagus. Mas. Ayo, buktiin. Pas dekat. Siap. Berapa detik? 20 detik. Hebat. Siap. 3, 2, 1, go. Unpension. Oh my God. Apa, guys? Hey, buruan. Jam. Dinding. Jam. Terus malam-malam. Malam-malam ngapain? Kalau malam-malam pagi tuh, lu gak tidur. Nah, itu apa? Oh, jam. Jam malam. Jam Indonesia, Mas. Indonesia. Jam khasnya Indonesia. Jam apa? Jam keraton. Jam gadang. Lu bilang dari Padang. Loh, dari pagi sampai malam. Ngapain? Lu bilang dari pagi apa, Pak? Gak tidur. Jam iyalah. Bilang dari Padang. Ikon dari Padang enggak ada gua ngomong dari Padang. Harusnya. Rumah gadang tuh rumahnya Kas Minangkabau. Oh, Minangkabau. Kan gua bilang dari Padang. Ya, itu sudah kagak tahu lu. Kalau gua juga bingung. Tahu. Gua ke Padang. Makanya lu bilang dari Padang. Gua bingung. Oke. Lanjut sekarang. Lanjut tetap kan Chris. Ini ada mau enggak? Nih. Enggak. Balik mana kelihatan gitu. Ini bukan gua ya, ini orang misterius ini ya. Oke, karena orang misterius kita tambahkan. Ini berarti. Sampai 5 detik. Kita tambah 5 detik. Bonus. Buat rumah. Bonus. 1, 2, 3. Mati, Mas. Apa, Mas? Apa itu? Chris. Apa? Kalau... bahasa Inggrisnya apa? 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 Bebek bacaannya. Bebek. Ketok. Bukan. Apa?
Enggak, enggak bebek tanpa suara. Bebek tanpa suara, tanpa suara. Depannya M, depannya M, depannya M. Ya Allah, Chris. Nah, ini susah banget. Enggak jelas. Itu barusan bonus poin. Kalau lu bisa jawab, nah, tapi kita ulang 30 detik. Menyusul apa? Lu baca apa ini? Apa sih? Apa sih? Gua jangan tahu. Itu makanan. Itu adalah makanan. Ya makanan tuh benar. Makanan. Tapi jelasinnya gimana? Masa bilang? Masa jelasinnya? Chris. Bonus round dari kameramen. Lu masa bilang begini? Harusnya gini dong, Mas. Oh iya, Chris. Kali ini. Chris. Gitu. Yang bisa dipakai dua jari. Kayak gitu. Ya, tadi harusnya mau keluarkan tenung, Mas. Oh iya. Kan? Oke, ulang ya 30. Tapi ntar netizen pengen bikin aneh-aneh. Bonus round. Bonus round. Kalau bisa menjawab, padahal 2 poin tadi. Manus. Aduh. Otaknya nih, Chris. Otaknya gue bingung nih. Sementara ini, Mas Irwan dengan Chris, poinnya 3 poin. Gak kenapa kita susah-susah ya dari tadi. Makanya orangnya setan semua. Nah, yang ngasih idenya nih. Siap? 3, 2, 1. Chris, apa? Yang kita sering makan, ini martabak itu ada apa? Martabak? Mesir. Martabak sih ada apa? Ada mie. Mie Aceh. Aduh salah. Lu sih. Enak sih itu sih. Emang kok jadi pengen enak. Ah lambat nih. Satu kata aja tentang Indonesia banyak lu tahu. Bisa nama setan, nama makanan, nama makhluk. Enggak usah nyari, enggak usah kasih ide. Enggak usah kasih ide. Ini udah susah lagi. Enggak usah kasih ide. Enggak harus gua bilang kenapa pas kita kesusah sebat ya? Ini yang lain gampang. Boleh kasih ide. Ya susah. Ayo. Ayo, 3, 2, 1, go. Ini Chris, kalau di desa, desa? Lu bisa nih, kalau misalnya, wah rame-rame ada apa nih? Kalau misalnya di desa nih, ngumpul rame-rame. Ada RT, ada RW, ada kelurahan. Musyawarah. Pertamanya kalau kita nih, ini apa nih? Apaan tuh? Tulang. Oh, perut. Badan. Itu selanjutnya tadi lu bilang? Badan. Desa. Bukan desa. Itu benar tapi yang tengah tadi. Badan usaha desa. Ah. Yes. Oh. Permusyawaratan. Betul. Badan permusyawaratan desa. Permusyawaratan. 10 detik. Itu dia. Total ada masih enggak ini enggak ini kenapa tiga ini keri. Eh, ribet, ribet. Aduh. Bisa dijawab. Bisa dijawab. Ya, sampai cuma dia nyebut kata desa tadi. Apa enggak gua ngalih budaya sama gua enggak desa. Enggak ketebak. Jadi lu udah susah lu. Udah susah. Siap. Total berapa? 3 apa 4? 4 poin ya? 4 poin. Gua yang puterin cepat. Gua yang puterin. Siap, Pi. Siap, berarti hasil gambar. 3. Aduh. Gila, Chris. Ini ngeri. Enggak, ini enggak ngeri. Ini ngeri. Goblok. Ngeri. Politik. Ulang. Nah, ini ngeri. Oh my god. Ngeri. Hilang channel gue. Karena gampang. Bikin rumah, ditarik. Bangun rumah, ditarik. Itu turunnya itu ke ini, ke undangan. Enggak, gampang. Green. Chris. Apa? Pemunah. Gitu dia. Lanjut. Belum. Abis sana. Udah susah, jangan gila-gila. 2, 1. Chris. Apa? Kalau yang gini-gini. Pocong. Atasnya dikit pakai tali. Sembut panjangnya. Pocong. Oh, cakep. Pas. Gila. Gila. Gak apa-apa. Berapa? 5 poin. 5 poin. 6 dong. Tadi kan 5. 6 poin. 6 poin. Ini begini. Gampang. Berapa tadi poinnya masih? 6. 6. Ayo. 5 detik. Siap. 3, 2, 1, go. Apa itu? Ya itu dia. Chris, kalau orang Ambon bilang, Apa? Baluku. Apose. Buang. Apose. Oh, apose. Apa sih? Enggak, ini kita 5 ya. Ready. Pertanyaan ready, 3, 2, 1, mulai.
Gila, di Banten. Orang pedalaman. Waduh gila. Kenapa? Iya apa namanya? Orang Banten pedalaman. Orang Betawi? Banten. Oh, Banten. Pedalaman. Pedalaman di mana? Namanya, nama orangnya. Ya suka jual madu. Jual madu. Iya di. Jual mau madu hutan. Di stasiun. Nama orangnya, nama orangnya. Tukang madu. Nama orangnya. Pedalaman Banten. Apa nih, Mang? Suku Baduy, goblok. Oh, goblok lu. Namanya Baduy. Lu nanya geografi ke gue. Jual madu, siapa? Tukang madu. Sini. Tadi gue jawab. Madu. Ada orang madu. Ke Gema dong, berarti ke Gema sekarang. Kenapa? Ke Gema. Gue yang jawab. Tolol. Lu gak tahu. Gak tahu. Baik. Makanya lu gak usah bikin sama tema Indonesia. Dia bikin tema sendiri, kagak bisa jawab kan bego. Di tangan, di pedalaman, kenapa? Nama orang apa? Oh, namanya suku Baduy ya? Suku Baduy, goblok. Satu, dua, tiga. Apaan tuh? Gak apa tuh? Ini, apa? Yang gue gak suka makan warnanya hijau. Warnanya hijau, timun. Bukan. Itu sih gue punya. Bayam. Bukan yang gue ya, itu apa? Bayam itu apa? Bayam apa? Bayam itu sayuran. Apa? Ya. Terus sayur lodeh. Aduh, iya benar enggak? Itunya benar. Sayur. Kata keduanya itu apa ya? Sayur apa? Pusing. Apa nih? Ya. Sayur ganemo apa? Makanan khas Manado. Eh mana gue tahu? Gimana kita? Makanya lu enggak usah bikin tema Indonesia, goblok. Temanya keluasan nih. Lu yang bikin. Nah, Oke. Jadi, ntar lu Gita sama Raffi belum ya yang kedua ya? Kita menang udah. Enggak usah. Enggak. Poin enggak bisa. Poin kamu berapa? Kalau misalnya enggak bisa 7. 7. Gua stuck di 5. Enggak bisa tebak minus 1. Minus 1. Ya, gitu. Oh iya, enggak bisa minus 1. Enggak bisa tebak minus 1. Koruptor ya. Anjir. Ini. 3 2 1 go. Gagal. Itu apaan? Ayo gua tahu, Ah, lelaki. Jantan. Disebutnya apa? Selain buaya. Bukan. Ada Mrs. Ada Mrs. Mister. Bahasa Indonesia-nya? Mister. Apa? Bapak. Bukan, yang lain. Bapak. Sir. Bahasa Indonesia sir. Pak. Kata lain dah. Sir. Pak. Ya Allah. Itu apa? Lagi ini makanan Manado. Mana saya tahu? Kalau makanan Padang saya tahu. Ada rendang, ayam pop. Oke, this is our last chance. Let's go. Tumbang nama dong. Ya enggak susah loh. Iya. Jelasin deh kayak gimana. Tarian. Ya tarian banyak. Tarian khas Sunda. Khas Sunda. Tari. Orang mana? Ngobrol. Tari piring. Bukan, terus. Lilin. Terlilin, bukan? Kayak binatang namanya. Hah? Cencorang. Gitu. Tari toke. Sembilan detik. Tidak boleh. Bentar. Gua menemukan flaws di acara ini. Salahin aja biar sampai bener. Oh iya bener. Salahin terus sampai dapat yang gampang. Kan minus mereka kalau salah. Satu dong. Tiga kali berarti udah ya. Ya, satu, dua, tiga. Aduh. Susah nih. Banget, itu gue juga gak tahu. Sumpah sih. Sumpah gue gak tahu ngasih clue-nya apaan. Ya harus bisa tekan. Ya kecil. Bisa, tapi ini kecil. Kalau kata gue gak tahu, sebut aja Ule Balang, kan di pause. Nah, iya. Iya. Baju adat. Sebuah pelajaran dari kita adalah temanya keluasan. Enggak, bentar. Kan berarti seri kan? Padahal gue mikirnya kerak telur loh. Berarti seri kan? Kalau ada yang seri, jadi Mas Hans dan Avi akan take the stand. Mas Avi dan Hans silakan duduk lagi. Ini adalah ronde benar-benar terakhir yang ngasih tulisan memperebutkan. Siapa yang menang saya itu? Kan gue punya roulette. Ini, pai. Loh, gue yang angkat. Loh. Gadis. Loh, gak bisa. Gak bisa. Gak. Dia harus diri induksi. Induksi. Kalau
Gak bisa. Yang menang kan dapet duit. Gak. Lu mau duit gak? Yang menang dapet duit. Mau duit gak? Mau duit? Gocak. Ya, siap? Siap. 3, 2, 1, go. Dari muka. Yang... Tau gak lu sih? Ya, tokeka, gak bisa. Gak ada. Pinter. Apa? Tokeka, koteka setan. Kenapa jadi toket? Koteka kan gampang. Bajunya apa? Ya bilang aja bajunya orang Papua gitu. Loh, menurut Anda udah pasangan Anda kan? Jadi susah Mali. Sebenarnya menurut kami itu gampang sih. Tapi oke. 3, 2, 1, go. Apa ini? Kue, nasi, ya, makanan, itu, nasi kebuli, nasi lemak, nasi goreng, nasi tek-tek, nasi. Lu jangan gini doang, kasih tahu. Ya terus. Ya apa nasi lemak, nasi kuah, nasi soto, coto Makassar, nasi. Lu jangan gini doang. Woi, kasih tahu. Nasi telur, nasi padang, nasi Jogja, nasi. Ini apa? Nasi kebuli. Semua nasi disebut apa? Nasi, kasih tahu apa? Nasi apa lagi? Ada lagi bawahnya. Nasi apa di bawahnya nasi apa piring? Depannya L. Ah, nasi. Nasi. Boleh. Ya Tuhan, gila. Gue nyebut semua nasi ini cuma gini doang. Gini doang. Gini. Boleh ngomong kan nasi. Kayak belibet kan boleh, misalnya. Aduh, jangan susu. Kita pakai. Itu gampang. Gampang itu gampang. Iya. Lo kan pernah makan. Sering malah. Nasi liwet. Sering makan lo. Apa ngasih tahu petunjuknya tuh dia bingung. Apa ya? Iya nggak, petunjuk dia tuh begini. Ini dia petunjuk buat dia nih. Ayo lagi. Gue tanya, iya kasih lagi. Iya itu. Iya. Oke. Ingat, 8 detik. 3, 2, 1, oke. Yuk. Skip, sekarang cek dah. Skip. Gak bisa. Lo masih ngomong. Satu detik. Udah skip. Satu detik. Ini yang kemarin makan loh. Apa? Krecek. Krecek kulit sapi. Dikasih sayur, kuah. Oh my God. Nasi campur, warteg. Gila warteg. Ya Tuhan. Ya enggak tahu namanya. Loh. Akhirnya turun. Ya. Yang makan itu. Kasih gampang, gue kasih gampang, cuy. Gampang banget, gila. Oke, poin stay. 0. Ya, tujuh. Lu kalah setan. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nama saya Gema dari Gema Shino beserta kru kami semua. Ada Chris, Hans, Iwan, Afi, Gita, Andra, dan juga Raffi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Bye.